Holy Channel. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menjadi seorang seniman jalanan, Isika sendiri dikenal dengan nama Pengamen. Berikut beberapa seniman yang berada di luar negeri yang menampilkan seni mereka di jalanan untuk mengais pundi-pundi uang. Bila kalian suka, harap subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you.
don't be around. I learned to live this house and become a happy home. Yeah.